Inna Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha agung, yajzil mutasaddiqin, pasti membalas atau mengganti atau membayar daripada orang-orang yang bersedekah. Ya salam, bilang ya salam. Nah, ini orang-orang pintar. Orang-orang sedekah itu orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdas. Tapi kalau orang-orang yang pelit adalah orang-orang yang bahlul. Bahlul itu bodoh. Ya? Orang-orang yang jahil, jahil besar. Na'udzubillah min zalik. Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita. Allah rahmati kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Di dalam ayat suci Al-Qur'an Allah berfirman, "Wa may yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Siapa yang terpelihara dari sifat pelit, maka dialah orang-orang yang beruntung. Artinya yang terhindar dari sifat apa? Pelit, dialah orang yang beruntung. Ada satu orang datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian seseorang ini bertanya kepada Rasulullah salawat sallallahu alaihi wasallam. Entong cicing wae. Harus apa? Otomatis. Shallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Rasulullah, kami ingin bertanya afdalnya sedekah. Nabi menjawab, di saat kamu dalam keadaan sulit dan di saat kamu takut miskin, itu sedekah yang paling afdal. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kapan? Nanti lagi. Nanti kalau lagi takut miskin, abanyakin tuh sedekahnya. Apalagi kalau merasa sulit, abanyakin tuh sedekahnya. Kata Nabi, itu saat-saatnya afdalus sadaqah. Dilawan. Karena enggak ada orang sedekah celaka, enggak ada. Mana qasamalun min sadaqah bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Harta tidak akan kurang dengan sedekah, akan tetapi bertambah, bertambah, bertambah. Ya salam. Haji Hendra mana sini? Ana jadi enggak sabar mau sedekah nih. Hah? Ya salam. Jangan cuma ngomong aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya salam, ya salam. Ini kayaknya banyak yang mau sedekah, Haji. Alhamdulillah. Hah? Ayo dah sedekah yang banyak buat masjid Al-Ittihad ini. Ini masjid banyak kegiatannya. Ngasih makan, AC-nya sentral. Hah? Perawatannya baik, mudah-mudahan semua yang sedekahin hartanya di masjid ini diluaskan rezekinya oleh Allah. Diampunin dosa-dosanya. Dikabulkan hajatnya. Dan insyaallah diselamatkan dunia dan akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.